Kebakaran melanda ruko berlantai 4 di depan LTC Glodok, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 500 juta rupiah. Sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat dilanda kebakaran pagi tadi. 28 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di lantai 3 ruko yang kemudian menyebar ke lantai 4. 4 karyawan berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalau menurut saksi mata, tadi api itu terlihat di lantai 3 di plafon, Pak. Untuk korban jiwa nihil, untuk yang ada di bangunan tersebut hanya beberapa orang karena masih pagi, karyawan yang lainnya belum sempat hadir. Api berhasil dipadamkan siang tadi, namun petugas terus melakukan upaya pendinginan di lokasi. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.